Dua anggota Polres Jayapura menganiaya dua pelajar SMK di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Kejadian itu berawal saat polisi sedang melakukan patroli dan memberikan imbauan kepada para pelajar untuk mengikuti pengumuman kelulusan di rumah secara online. Dalam patroli itu, polisi menerima laporan adanya pelajar yang melakukan pesta minuman beralkohol di sekitar sekolah. Mendapat laporan tersebut, polisi langsung mendatangi para pelajar dan memberi imbauan. Namun para pelajar menghiraukannya. Kini, anggota polisi yang melakukan penganiayaan telah ditahan dan diperiksa di Propam Polres Jayapura. Kenapa jadi? Menghimbau untuk adik-adik ini yang ini agar kembali ke rumah untuk mengikuti pengumuman di rumah masing-masing. Jadi sebenarnya itu sudah dari pagi sudah berjalan. Namun siang harinya memang ditemukan ada beberapa siswa yang masih nongkrong di Hawaii situ. Kita himbau.